Di suatu hari, ada seorang pria yang terbakar lalu meninggal. Dan dia pun masuk neraka. Hal itu disebabkan karena dia cuma nonton video ini, tapi nggak subscribe dan nggak follow semua sosial media Mimin. Jadi, udah paham lah ya? Hehe. Ah, The Nether. Tempat yang paling damai di seluruh alam semesta. Mulai dari penduduknya yang sangat ramah, jurang yang sangat indah, sampai harta karun yang melimpah. Dan gue berniat untuk bertahan hidup 100 hari di Nether only. Dengan tujuan gue bakal jadi orang terkaya yang punya banyak sekali gold. So, penasarin? Langsung aja kita mulai. Au. Di hari pertama, gue langsung spawn di desert biome. Loh bang, kok di desert? Katanya di Nether only, gimana sih? Oke, sabar. Di sini biar gue jelasin dulu. Jadi di sini gue masuk dulu ke mode kreatif. Ya, malah kreatif. Wah, gak asik nih, nge-cheat. Weh, sabar dikit lah, tau. Gue belum selesai ngomong. Nah, setelah gue masuk ke mode kreatif, gue masuk ke inventory dan ngambil obsidian, flint and steel, dan juga respawn anchor buat nanti gue nge-respawn di Nether. Lanjut bikin portal dan masuk ke Nether. Sesampainya di Nether, gue hancurin portalnya dan gue buang semua item-item yang udah gue gunain, yaitu obsidian dan juga flint and steel. Setelah itu, gue balikin modenya ke survival dan let's go, kita mulai. Dan di hari pertama, gue ngumpulin jamur dan juga glowstone, karena glowstone itu bisa dipakai buat nge-charge si respawn anchor dan juga jamurnya bisa kita jadiin untuk bahan stok makanan. Buat kalian yang penasaran kenapa kayunya bisa bersinar, di sini gue pakai shader dan untuk info lebih lanjut silahkan cek di deskripsi lur. Oke, lanjut nebang pohon dan lanjut mencari jamur. Lanjut bikin crafting table dan bikin pickaxe. Dan di sini gue nyoba buat ngumpulin beberapa gold karena gue mau bikin minimal sepatu dulu biar kita nggak dikejar-kejar piglin. Karena masih kurang, jadi let's go kita nyari lagi. Mampir bentar ngambil jamur. Dan akhirnya nemu juga. Lah. Cuma satu dong. Nah, ini baru banyak lur. Ada berapa tuh aja? Banyak. Panen we. Dan setelah sekian lama nyari gold, akhirnya gua bisa juga bikin sepatu. Akhirnya lur, kita punya sendal dan kita nggak bakal kepanasan buat jalan di atas api. Yoi, gitu keren. Di sini gua bikin 2 pickaxe baru lagi dan lanjut nyari gold lagi. Oke. Pickaxe patah. Dan di sini gua nemu Nether Fortress pertama gua. Anjay, ada fortress nggak tuh? Sangat hayu gaming sekali. Di sini niatnya gue mau ngejelajah, mau explore gitu ya. Tapi tiba-tiba gue ngeliat gold dan gue tergiur. Akhirnya ya udah gue ambil dulu goldnya. Dan waktu lagi asik ngambil gold, tiba-tiba. Oke, mantap. Wait. No. Kabur. Ya gue kabur dan gue nggak tahu kemana arah gue kabur. Yang jelas gue masuk ke hutan merah ini. Gue lupa namanya apa by the way. Lanjut ngecrafting semua gold yang udah gue dapet tadi. Main petak umpet bentar sama Blaze. Ayo sini. Maju. Mampus. Mampus lu. Dan mari makan sop jamur. Wah, delicioso. Abis itu gue nebang kayu merah. Dan lanjut rencananya gue mau masuk ke ruangan yang ada di sana buat ngambil isi chest yang ada di dalam fortressnya. Siapa tahu ada diamond ataupun something yang keren gitu. Setelah itu gue masuk dan yo, itu chestnya bro. Wow, lumayan. Gold ya meskipun. Bagus. No debat ya. Di sini gue dajakin Bewan sama Skeleton. Sini, maju. Sini sama Om. Ayo sini, mamam. Mampus. Gue coba turun dan gue nemuin tempat Nether World. Tapi tiba-tiba. Nah, ini gak kalah penting sih ini. Nether, tapi ada yang jaga gak? Oke, cuma piglin. Aman ya, kita ambil aja dulu. Ini penting juga. Siapa tahu ntar bikin potion-potion gitu ya kan. Oke, kita ambilin aja, copetin aja dulu gitu. Santai, kalem, chill. Wait, apa itu? Kaki apa itu anjir? Buset, ada jurik anjir. Kabur. Oke, di sini gua cuekin aja juriknya dan gua masuk lagi untuk ngambil chest yang kedua. Setelah itu gua keluar dan lanjut jalan-jalan, nyoba buat strip mining dan dapet ini. Anjay, ancient debris enggak tuh? Belum dapat diamond gua, bro. Masih awal ini. Lanjut di sini gua nebang pohon biru dan akhirnya di sini gua nemuin blackstone di mana kita bisa upgrade tools kita jadi tools batu.
Setelah gue ngumpulin batu, gue niat buat jalan-jalan dan akhirnya gue menemukan satu markas Bagong. Tanpa basa-basi gue langsung bikin jalan ke sana dan bikin base sementara dan juga ngeletakin respawn anchor supaya nanti kalau misalnya gue mati, gue bisa ngerespawn di tempat yang lebih dekat dari tempat gue mati. Dan let's go, kita masuk. Setelah puas ngeluting, akhirnya gue balik lagi ke base sementara gue dan ngerapin semua barang-barang yang udah gue dapetin. Dan di sini gue sambil jalan-jalan, gue sambil nyari tempat atau lokasi yang bagus buat bikin rumah pertama gue. Dan pada akhirnya gue nemuin spot yang bagus dan let's go kita bikin rumah. Oke, let's go kita membuat rumah. Kayaknya di sini bagus titik koordinatnya. Oke, sip, mantep. Kita mulai aja, let's go. Boom. Bam, oh, bop, bada bop, boom, pow. Setelah acara bikin rumah selesai, di sini gue nebang pohon lagi dan lanjut jalan-jalan nyari base skin lagi. By the way, gue di sini nemu gold, jadi kita ambil aja dulu dan lanjut trading sama si Odoy. Lalu lanjut nyari bastion. By the way, bukannya nemu bastion, gue malah nemu fortress. Ya udah, gue masukin dan gue dapet diamond. Ay, buset, hayu gaming gak tuh? Lanjut looting dan ya udah gitu aja. Lanjut main kuda-kudaan dan Ya. Kuda goblok. Untungnya gue sempat minum ekstra jus api. So, ya gue malah sekalian mandi di lava gitu. Lanjut jalan lagi dan gue nemuin satu bastion lagi di sini. So, gila sih ini bastion block of gold-nya enggak ngotak sih, banyak banget. Yap, gue langsung masuk dan langsung ngajak ribut semua Bagong yang ada di sini. Sini kalian. Setelah gue ngehangshot semua Bagong yang ada di sini, gue lanjut untuk looting. Dan karena gue udah dapet banyak banget gold, jadi gue putusin untuk trading sama Odoy dan kawan-kawan. Setelah itu gue pulang dulu ke rumah, beres-beres barang, dan sedikit ngehias jalanan di depan rumah gue supaya terlihat lebih ganteng. Ya, kira-kira gitu. Dan karena gue punya banyak banget blackstone, jadi gue coba buat ngehias atap rumah gue biar nggak datar-datar amat seperti hidup kalian yang cuma rebahan. Oke guys, rumah gue udah jadi dan aneh banget anjir bentuknya. Dan oke, anggap aja ini tugu selamat datang gitu ya. Gambar hidung Bagong anjir. Setelah itu gue bikin banyak banget pickaxe batu dan juga kasur untuk, ya pasti kalian udah tahu ya kan, nyari ancient debris. Let's go. Wait, what? Sing along now. Come on. I don't need no 9-to-5 and girls sing. I don't need no 9-to-5. Everybody in the club come alive tonight and boys sing. I don't need no 9-to-5. Work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who've been struggling to pay rent. Don't wanna work, getting sick of where they day spent. Wanna call they boss up and tell them that they ain't shit. Don't tell them we ain't worried about a job, no. I'm the boss of myself, head honcho. Got my eyes low, feel it while I vibe slow. Go and tell the bar, I'ma need a drink pronto. Kick back, get a bottle pulled up. Call in to work, tell them you ain't showing up. Cause I ain't trying to make another man rich. Everybody call your boss, go and tell them like this straight up. I don't need no 9-to-5 and girls sing. I don't need no 9-to-5. Everybody give me
Well, berhari-hari gue mining nyari ancient debris, dan by the way ini udah keberapa nih, udah lupa gue. Gue cuma dapet 13 ancient debris, but yeah, not bad. Dan di sini gue langsung upgrade celana, shovel, sama pickaxe gue ke netherite, karena cuma itu doang yang terbuat dari diamond. Setelah itu lanjut barter sama si Odoy. Mampir bentar buat main tenis. Iya. Hup, anjay. Main kejar-kejaran sama gas. Sampai akhirnya nemu bastion, anjay. Dan gue buka isi chestnya dengan cara yang sangat-sangat, ya gitu. Dan bisa kalian lihat di situ gue dapat satu pedang yang bener-bener OP banget. Yaitu ada looting 3, sharpness 3, dan juga knockback 2. Lanjut mandiin si Bagong. Nyolong block of gold. Sampai kena jumpscare pas lagi buka chest. Oke sih, bisa. Tak toto loh kamu. Wih, lumayan. Ancient debris lagi. Ih, apanya jelek kali lah muka aku tengok. Dan di chest yang terakhir ya, gue bisa bilang ini worth it karena ada golden apple. Kalau nggak ada ya, meh. Dan waktu mau pulang, gue nggak sengaja ngeliat double chest yang nyelempit di situ. Ya udah, gue langsung cek aja. Dan isinya super duper worth it banget. Singkatnya, gue udah keluar dari bastion tadi dan jalan-jalan, tapi malah nemu bastion lagi. Oke, kita di... What? Bastion lagi? Gila sih, oh mantep kali. Seperti biasa masuk terus ngelihat isi chestnya dan lumayan dapat pickaxe diamond lagi. Di chest berikutnya gue ngelihat satu diamond pickaxe yang udah ada fortune meskipun cuma fortune 1. Tapi ya it's okay, ini worth it banget. Hihihihi, kita kaya. Lanjut jalan-jalan santuy lagi. Astaga diamond, bastion lagi nggak tuh? Auto datengin ya kan? Harta nih bos. Di chest pertama ada lodestone. Dan karena ngerasa gerah di sini gue minum satu ekstra jus api gue dan. Di sini gue ngeliat setumpuk gold of block lagi. So mari kita curi. Dan di hari ke-24 gue bikin base sementara lagi buat istirahat sejenak sambil nunggu daging bansos gue mateng. Dan juga semua gold kita baru terkumpul segini. So ini masih kurang by the way. Dan di sini gue datang lagi ke bastion yang sebelumnya udah pernah kita jarah. Dan gue bakal ngejadiin bastion ini sebagai base gue atau kerajaan gue. So, mari kita bersihin dulu. Oke, pembersihan selesai, waktunya renovasi. Let's go!
Oke, sudah cukup ngulinya saudara-saudara, dan di sini gue bener-bener boring banget. Jadi ya gue mutusin untuk cari angin bentar di luar, yang meskipun kita tahu di Nether cuma ada api sama lava doang. Dan ya kira gue cuma jalan-jalan ngajakin ribut beberapa onggok bagong dan gak sengaja nemu Nether Fortress. Wait, Nether Fortress lagi bro, ya mantap, hayu gaming sekali. Oh iya guys, bentar, gue tadi dapat kepala Wither ya kan, satu dah. Gimana kalau kita ambil aja guys, kita cari kepala lagi dan kita bakal ngelawan Wither, kira-kira gimana? Ini mati gak Blaze nih, mati gak, kena gak? Kena dong. Dan ya tanpa basa-basi lagi, gue langsung masuk lewat atap dan langsung nyari Nether. Sorry, maksud gue Wither Skeleton. So, mari mencari kepala Dajjal. Setelah ngedapetin 2 kepala Wither Skeleton, di sini gue langsung pulang dengan cara kita pulang. Setelah sampai di base, gue langsung rapiin semua barang yang udah gue dapetin dari perjalanan gue. Dan di sini gue nyoba buat bikin sebuah kamar pribadi buat gue, yang meskipun gue tahu di Nether itu kita nggak bisa tidur. Ojo turu ade, ojo turu, turun dasmu hilang lo. Lah salah mau. Saya salah. Oke. Buat apa gue bikin kasur? Kamar yang tadi meledak, bikin baru lagi solusinya. Yoi enggak?
Nah, ojo turu ade ngopi sae karo main gaplek. Setelah kamar gua jadi, gua sedikit menata storage gua supaya lebih rapi biar enggak ribet kayak hidup Anda. Dan untuk Wither Skeleton School gua taruh sementara di sini dan nanti bakal kita pakai untuk ngelawan Wither. Dan setelah perjalanan panjang ngebukin orang, rapin barang, akhirnya di sini gua bisa nyantui-nyantui Ria. Dan setelah nyantui-nyantui Ria, di sini gua langsung prepare untuk ngelawan Wither. Dan planningnya adalah gua mau ngelawan Wither itu di dasar bedrock supaya enggak kemana-mana dan juga enggak bikin nge-lag HP gua. Dan setelah itu, mari kita bikin arena gelutnya dulu. Lo kok hilang goblok? Setelah adu mekanik lawan Wither, di sini gue baru sadar kalau kita nggak bisa bikin beacon dikarenakan kita nggak punya sand untuk bikin kacanya. So yeah, ini Nether bos, dimana kita bisa dapat pasir di sini. Dan karena kesel nggak bisa bikin beacon, akhirnya gue net buat healing keluar dan tiba-tiba gue nemu satu Nether Fortress lagi. Auto gue datengin dan langsung gue buka isi chestnya. Di chest yang kedua isinya lumayan bagus karena gue dapet 3 diamond dan juga 2 gold ingot. Di chest yang ketiga 3 diamond lagi. Setelah puas looting, di sini kita lanjut untuk adu mekanik. What is that? Oh my god. Di saat adu mekanik, tiba-tiba gue masuk ke mannequin challenge yang semuanya itu diem dan ya, itu sangat susah sekali. Dan tiba-tiba di sini gue dihadang sama satu squad Blaze yang udah anteng nungguin gue di atas. Dan meskipun gue slow respon di Instagram waktu kalian DM, di sini gue cukup fast respon untuk melindungi diri dari Blaze. Dan di sini gue nyoba buat datengin lagi bestian pertama kali yang pernah kita temuin, ngajakin ribut si Odoi, nyolong block of gold, pergi ke ruangan bestian yang di atas, nyolong isi chest, dan ya udah itu aja. Setelah bersilaturahmi, di sini gue berinisiatif untuk traveling lagi. Dan iya, di sini gue nemuin satu bestian yang baru lagi. Masih pakai cara yang aman untuk ngindarin para geng Odo yang suka amuk-amukan. Dan di sini gue hampir mokad. Gara-gara hal itu, di sini gue bikin bucket dan ngambil lava buat senjata utama gue. Dan seperti biasa, bapaknya Odoi selalu bikin jantung gua jedak-jeduk. Lanjut gua ketemu chest yang isinya diamond pickaxe dengan fortune 1. Ya, it's okay, lumayan. But di sini gua mendarat di tempat yang salah karena gua mendarat di tempat tongkrongannya bapaknya para Odoi. Di sini gue hancurin dulu spawner magma cube biar tidak mengganggu, bikin jalur bebas hambatan, dan tiba-tiba, buset, 7:30 anjir, udah berapa jam anjir gue record? Okay, let's go hari utama, let's go, anjay banyak banget anjir, gila bro, oh my god, this is so good man,
Yo bro, gila cok, banyak banget isinya anjir. Lanjut, kita main tenis dulu sama si Dungu ini. Karena ada chest, kenapa nggak kita looting sekalian? Dan gua dapet barang-barang kayak gini. Chest kedua dan chest ketiga. Dan karena gua tahu di sini ada gold, kenapa enggak? Setelah pulang, gua rapin semua barang yang udah gua dapet dari bestian yang tadi. Setelah itu gua bikin farm Netherworld yang manual, bikin helm diamond baru, lalu upgrade armor ke Netherite. Ya, meskipun helm gua masih diamond, but it's okay ya. Kayaknya ini udah cukup kuat maybe. Dikarenakan di sini pickaxe gua udah mau hancur dan gua juga punya satu pickaxe cadangan lagi di Ender Chest. So, ya mari kita gabungkan untuk menambah durability-nya. Dan di sini juga gua ngumpul beberapa kayu biru dan juga Nether brick block untuk membuat sesuatu. Dan mari kita mulai project bara gajul ini. Setelah bikin dekorasi di dinding, di sini gue lanjut untuk bikin smelting room. Setelah itu gue bikin jalan setapak di tengah-tengah lava. Selain untuk jalan akses yang lebih mudah dan juga bisa untuk dekorasi yang lebih indah. So, let's go, it's coolie time. Like a boss do, I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who've been struggling to pay rent. Don't wanna work, getting sick of where they day spent. Wanna call they boss up and tell them that they ain't shit. Don't tell them we ain't worried about a job, no. I'm the boss of myself, head honcho. Got my eyes low, feel it while I vibe slow. Go and tell the bar I'ma need a drink pronto. Kick back, get a bottle pulled up. Call in to work, tell them you ain't showing up. Cause I ain't trying to make another man rich. Everybody call your boss, go and tell them like this straight up. I don't need no 9-to-5 and girls sing. I don't need no 9-to-5. Everybody in the club come alive tonight and boys sing. I don't need no 9-to-5. Ain't nobody telling me to pay my bills. Living like a boss, yeah, that's how I feel. So just sing. I don't need no 9-to-5 and go sing. I don't need no 9-to-5. So word up. In the club, drink spilling on my new clothes. Got the bottles on ice and the booze cold. Now my crew knows I be with a few hoes. Hit it, then I button up my shirt like a true low. Ain't nobody going home alone. When your girl try and leave, tell her hold the phone. Tell them fill another glass of that gold Patron. Trying to live stress free, how it's supposed to go? Yeah, said it's gonna be a wonderful night. And my drinks be the only thing that's flooded with ice. And I'm only gonna sip it if it's double the price. Whole squad about to get into some trouble tonight, yeah. Kick back, get a bottle pulled up. Call in to work, tell them you ain't showing up. Cause I ain't trying to make another man rich. Everybody call your boss, go and tell them come like on, this straight up. I don't need no 9-to-5 and girls sing. I don't need no 9-to-5. Everybody in the club come alive tonight and boys sing. I don't need no 9-to-5. Ain't nobody telling me to pay my bills. Living like a boss, yeah, that's how I feel. So just sing. I don't need no 9-to-5 and go sing. Sing. I don't need no 9-to-5. Everybody in
Oke. Pekerjaan gue belum cukup sampai di situ, karena di sini gue mau lanjut lagi buat ngedekorasi di bagian pinggirannya. Karena ya kapan lagi Bastion Remnant kita jadiin base? Karena di luar sana yang gue tahu nih ya, di luar sana itu jarang banget Bastion Remnant itu dijadiin base. Ya ini setahu gue nih. Kalau misalnya gue salah, tolong dikoreksi ya. Dan karena gue tahu kalau kalian nontonin orang nguli sambil diem-dieman itu bakal ngebosenin banget. So, mari kita kasih sedikit sentuhan musrik. Musik. Lah kok malah keluar? Lah. Ya, masalah. No. Lah. Panas. Setelah kerja keras sebagai jaran, di sini gue belum juga selesai untuk ngebangun satu project. Maksud gue, di sini gue masih punya satu project terakhir yang bakal gue bikin, yaitu gue bakal bikin satu menara dengan block of gold. Seperti yang gue bilang di awal, gue bakal jadi orang terkaya yang punya banyak sekali gold. Dan kalian tahu apa artinya? Yeah, mari mengkuli lagi. Bongkar. Jelek. Apaan kayak gini anjir? Bongkar. Mari bikin yang baru. Yang tadi kayak udel asli, kayak udel. Oke, daripada lama-lama nih ya, mending kita langsung ke atas. Let's go. 1, 2, 3. Jeling. Dan akhirnya target kita di 100 hari Nether Only udah kecapai. Dimana di sini gue berhasil bikin satu menara dengan block of gold. Dan ini hasilnya. Setelah membangun Golden Tower, di sini gue niat buat jalan-jalan lagi. Dan gue pengen nyari Nether Fortress lagi karena gue pengen ngambilin Fence Gate-nya atau Nether Brick Fence Gate untuk dekorasi tambahan. Setelah puas nyolongin semua pagar yang ada di Fortress, gue langsung pulang dan masangin semua pagar di base gue.
Dan untuk pagar ya kira-kira hasilnya kayak gini. Oke, hasilnya kayak gini ya. Enggak tahu bagus apa enggak ya. Enggak tahulah, kira-kira begitu pokoknya. Oke. So, karena ini nether jadi kayaknya enggak afdol kalau kita enggak bikin full golden tools yang sebenarnya buat. Oke, pajangan udah siap, golden tools pajangan siap, siap, siap. Mantap. Setelah itu gue benar-benar gabut, akhirnya gue jalan-jalan dulu bentar, ngambilin gold, nembangin pohon, dan gak sengaja nemu nether fortress yang lagi baru. Lagi kucer, buset, nether fortress lagi gitu. Wih, baru nih kayaknya nih, mantep caur. Gak perlu nunggu Shinchan jadi Hokage, di sini gue langsung nge-breeze datengin fortress dan ngambil semua isi chestnya. Oke, lumayan, ambil aja. Lanjut jalan-jalan dan nemu Bastion lagi. Oke, oke, Bastion, au. Dan lanjut, gue mulai mengambil lava. Dan ayo, siapa nih yang cita-citanya pengen jadi pencuri emas? Siapa? Angkat tangan. Terima jasa menuju alam akhirat. Monggo, let's go. Nah, Anda mau juga ya? Silakan. Thank you, the order. Thank you. Dan di sini bapaknya nggak terima kalau si Odoy beli jasa gua yang katanya ilegal. Mana bawa keluarga lagi? Blok. Seperti biasa, lanjut nyolong. Anjay, mewah. Buset, nanti red script banyak bot. Setelah itu lanjut nembak burung. Ya. Setelah itu gue pulang dan upgrade netherite helmet dari netherite scrap yang kita dapat dari bastion tadi. Lanjut panen netherwood meskipun gak tau mau dibikin apaan. Dan di sini karena storage gue berantakan kayak hubungan Anda sama dia, jadi ya gue mutusin untuk bikin storage kecil-kecilan yang penting ada. Dan seenggaknya bisa bikin barang-barang gue lebih rapi. So, let's coolie time. Dan akhirnya jadi juga, meskipun ya nggak jelek-jelek amat dan nggak terlalu burik-burik amat. So di sini gue langsung ngeliatin respawn anchor dan langsung set point supaya nanti gue bisa respawn di sini kalau amit-amit gue metong. By the way, di sini ada perubahan sedikit karena menurut gue jelek kalau harus pakai crying obsidian dan jadi gue ganti pakai crimson forest. Maksud gue crimson stem, sorry. Dan di sini gue nyoba main pakai keyboard dan mouse dan ya ini lebih susah dari apapun, serius. Oke, ini lah malah dibuang anjir. Yo, let's go, kita coba untuk mining, let's go. Lah, ini kebiasaan emang. Mining dari hari ke-84 sampai hari ke-97, gua dapat gold segini banyaknya. Wow, it's amazing. Satu gua bikin netherite pickaxe baru dari sisa scrap yang gua dapat di bastion kemarin sama dari yang gua dapat pas mining tadi. Dan karena udah enggak tahu lagi mau ngapain, di sini gua dari hari ke-97 sampai hari ke-100 gua niat buat nyantai-nyantai sambil nunggu hari ke-100 tiba. Tapi dengan cara yang kayak begini. Yo, let's go. Udah last lap, let's go. Abis ini kita pindah arena, let's go. Haha, let's go. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, let's go. Kita yang tercepat dari yang tercepat, let's go. Gaski, bro.
Gaski. Bodo amat ah. Let's go lava, ntar mampus lah. Let's go. Gaski. Wait. What? Oh my god. Udah hari ke-100, bro. Oh my god. Yap, di sini hari ke-100 pun tiba. So, okay, hari ke-100 sudah tiba. Akhirnya kita bisa rayain dengan cara tidur. Okay. Gue lupa kalau ini Nether. Sorry.